Oke, teman-teman. Sekarang kita berada di episode terbaru dari Rina Tamaki dengan mengambil apa namanya? Tema utamanya ya drama Sakura School Simulator. Oke, teman-teman, sekarang ini seperti biasa Rina dan Yuta selalu pergi bersama alias berdua aja. Dan ini rupanya Rina pakai mobilnya Yuta ya. Sepertinya ini mobilnya baru karena biasanya kan kalau nggak warna biru ya warna pink. Nih menurut teman-teman gimana warnanya? Bagus nggak? Kalau warna putih gini biasanya sih agak gampang kotor ya. Ataupun kalau kena keset sedikit udah kelihatan ini apa namanya? Goresannya. Gini, Rina sudah keluar dari mobil. Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Wah, ada sepeda kecil nih. Oke juga nih. Men, bentar ya. Duan abang ini muter-muter. Gangguin si Yuta. Muter-muter gini kayaknya seru deh. Udah capek muter-muter. Mana pendek lagi sepedanya bikin capek. Oke, kita nongkrong dulu teman-teman. Lihat menunya. Kayaknya oke nih buat apa namanya? Ngemil dulu. Ngemil tidak bikin gemuk, teman-teman. Kalau ngemilnya cuma dikit, kalau ngemilnya satu gunung ya tetap aja bikin gemuk. Oke, kita tanya Mbak, ini yang enak apa ya, Mbak? Aku pengen beli kayaknya cheesecake ya kayaknya. Udah lama enggak makan cheesecake. Soalnya aku suka makan sih yang keju-keju gitu. Cheesecake kayaknya sih. Oke, Mbak. Makasih ya. Rupanya kita akan merasakan cheesecake yang the best di kota ini. Enak banget nih. Segar tahu. Cheesecake-nya ini benar-benar lembut ya. Jadi sekali kita potong pakai sendok itu udah dengan gampangnya itu terpotong. Terus ketika sudah masuk mulut itu rasanya benar-benar lembut. Tapi juga ini apa ya? Karena kejunya benar-benar strong, jadi rasa manisnya itu nggak terlalu terasa. Ini cocok sih buat teman-teman yang mungkin punya orang tua yang ada halangan makan gula, atau mungkin teman-teman yang memang nggak suka manis. Ini cocok banget ya teman-teman. Cheesecake ini kayaknya memang sudah menjadi primadona di tiap bakery ataupun tempat-tempat makan nongkrong kayak gini. Teman-teman suka cheesecake nggak? Kalau teman-teman suka, tulisin di kolom komentar ya. Cheesecake itu variannya apa aja? Oke, aku udah selesai nih makan cheesecake-nya. Cepet karena enak banget. Kita cuci tangan dulu. Biasakan setelah makan cuci tangan dan sebelum makan juga cuci tangan teman-teman. Pipis bentar ya teman-teman. Udara lagi dingin nih. Ya. Oke. Udah selesai pipis. Ayo. Ah, belum selesai nih si Yuta. Ayo cepet kok. Ya. Oke, Mbak, terima kasih ya. Kami pamit pulang dulu. Udah bayarkan tadi pakai QRIS. Ya. Oke. Yuk kita nyapa teman kita dulu yuk. Waduh, ternyata teman kita itu lagi ini berantem sama pasangannya. Ya udah dah, jangan diganggu dah. Sapa aja kalau gitu. Bro, gua balik dulu ya. Guys, bye. Ayo kita sekarang kita kembali memasuki mobil putih. Kita panggil. Kayaknya tuh ada si Arnold tuh. Waduh, sibuk banget nih dia. Sibuk apa so sibuk tuh? Sapa dulu lah si Arnold. Halo bro. Wih, Arnold. Wih, anda ini dicari-cari malah sembunyi. Teman macam apa kau ini? Ya ikut nongkrong yuk. Oh enggak, aku masih banyak kerjaan nih. Hah? Ci, mentang-mentang sudah jadi anak apa namanya, anak kuliah.
Kayaknya kita nyari bekal dulu ya. Ya, tentang sudah jadi anak kuliah sih Bu Madya. Apa yang bisa kita bawa ya jajan-jajan di sini ya? Apakah di rumah Arnold ada jajan? Kayaknya nggak ada deh. Aduh, gimana sih kerja kalau nggak bawa atau nggak sediain apa namanya camilan gitu? Ya, mau masuk sini, salah-salah. Ya, nah, kamar bagus banget nih. Ya, adalah buat itu beli aja, nggak ada apa-apa di sini. Rumah doang gede. Oke deh, kita balik teman-teman. Kita kembali ke mobil putih. Kayaknya kita udah waktunya pulang nih. Ayo kita pulang, ayo kita pulang. Ayo kita. Kita pulang, kita pulang. Ya. Oke. Sebelum terlalu gelap, mari kita pulang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani acara kita hari ini, acara nongkrong. Bye.